wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Siapa yang seumur hidupnya bisa taat sama Allah sama Rasul, siapa yang seumur hidupnya bisa taat sama Allah sama Rasul, faqad faz, orang itu telah sukses. Faqad faz fawzan 'azima, orang itu telah sukses dengan kesuksesan yang agung, dengan kesuksesan yang besar. Kalau begitu sukses cuma satu, taat sama Allah sama Rasul. Tidak peduli keadaan dunia kita kayak mana, gak peduli. Kita orang paling kaya, tapi kita taat sama Allah sama Rasul, sukses. Suksesnya bukan pada kayanya, tapi pada taat. Kita orang paling pintar se-Indonesia ini, IQ kita 200, pintar gak ada imbangnya. Iya, tapi paling taat sama Allah sama Rasul. Oh, dia orang yang sukses, bukan karena ilmunya yang tinggi, dia sukses karena taat sama Allah sama Rasul. Dia pejabat tinggi, presiden tapi soleh, Habibie soleh, presiden Habibie soleh. Pergi kerja dari rumah beliau ke istana negara, itu hafal Yasin, duduk begini baca Yasin, hafal Yasin, profesor doktor, IQ-nya 200, hafal Yasin. Solehnya bukan main, soleh tahlilnya rajin, setia sama istri, dia cinta sekali dengan ibu Ainun, setia lagi sama istri. Ini kadang-kadang baru jadi kepala lingkungan. Udah selingkuh. Paham kok. Setia sekali sama ibu tim. Tapi wafat dan nikahan. Bahkan waktu itu setelah ibu tim wafat tidurnya di lantai. Nggak tidur tempat tidur lagi, kenapa? Nggak tega teringat ibu tim. Selain tempat tidur teringat istri. Setelah ibu tim wafat, dia tidur di lantai. Bukan main. Presiden 32 tahun. Banyak orang-orang yang besar, soleh. Betul nggak? Dulu di sini ada sekretaris daerah Sumatera Utara, Sekda Provinsi Sumatera Utara. Abdul Manan Simatupang namanya. Tiap tahun nih haji. Mungkin 30 kali lebih nih haji. Doanya minta wafat di Mekah, wafat di Mekah. Begitu. Jadi bukan karena pangkat tingginya dia hebat, tapi karena taat sama Allah sama Rasul. Walaupun dia miskin gembel, kalau taat sama Allah sama Rasul hebat. Sayyidina Bilal miskin bajunya aja. Cuma satu, kadang-kadang gak pakai baju lagi, gak punya baju. Muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hitam dari ujung rambut sampai ujung kaki, hitam panggilinya putih. Kalau dia tersenyum, ada anak-anak dia ketawa ini lagi anak-anak saking jeleknya Sayyidina Bilal. Tapi taatnya sama Allah Rasul luar biasa, betul? Belum mandi, belum wafat Sayyidina Bilal, sendalnya udah jalan di sholat. Habis subuh Nabi bilang, ya Bilal apa amalanmu? Tadi malam ku dengar sendalmu sudah jalan di surga. Letak, kelepek, kelepek, sendalnya kayu lagi. Orang Jawa bilang pakaian, sendal kayu, teklek. Sendalnya kayu lagi teklek. Teklak, udah jalan di surga. Tetapi tadi malam aku diperlihatkan surga. Aku mendengar bunyi sendalmu ada di surga Bilal. Padahal Bilalnya belum apa, masih jadi muazzin di dunia. Apa amalanmu? Wah, hebat sekali. Bukan Nabi gak tahu, Nabi bilang itu supaya orang dengar semua. Apa kata Sayyidina Bilal? Ada yang istimewa ya Rasul. Saya seperti kawan-kawan yang lain aja. Hanya saja saya berkenalan berbutuh. Kalau butuh saya batal, saya butuh lagi. Kalau butuh saya batal, saya butuh lagi. Dan saya sholat berapa rakaat, saya mampu sholat sunnah. Belum mati, sendalnya sudah jalan di
miskin. Tapi sebentar menanyakan surga, bukan karena miskinnya, tapi karena Tuhan. Berapa banyak orang miskin Tuhan? Soleh. Tidak kurang orang kaya yang soleh juga. Banyak orang katakan SD soleh, tapi banyak profesor doktor juga soleh. Berapa banyak pejabat yang soleh, berapa banyak kemen yang soleh. Allah tidak pandang itu semua. Yang Allah pandang adalah ketaatannya, kesolehannya. Inna Allah yang suruh kita suariku wa amaliku. Allah tidak lihat bentukmu ganteng kah, gagah kah, cantik kah, perkasa kah, keturunan bangsawan kah, kamu hartamu banyak kah. Allah tidak lihat itu semua. Allah yang beri, betul? Itu semua Allah yang memberi. Walakin yang suruh kita kutubiku wa amaliku. Tapi yang dilihat Allah, hatimu ada iman kah? Amalmu cocok enggak dengan yang dimaukan oleh Allah dan Rasul? Pekerjaanmu yang kau buat sehari-hari sesuai dengan maunya Allah dan Rasul apakah? Itu yang Allah lihat. Kadang-kadang orang miskin akhlaknya bagus. Saya teringat MBBAD terkenal tahun 70-an, saya masih SMP. Ada satu lagu Ewi Ali cerita tentang gembel pelanggan yang tidur di emperan tuku. Dia dengan istrinya dengan anaknya, apa ceritanya? Lihat akhlak orang istri. Istriku, marilah kita tidur, hari telah larut malam, lagi sehari kita lewati, meski kehidupan semakin tak pasti. Lihat anak kita tertidur menahan lapar, erat memeluk bantal di pinggiran jalan. Wajahnya kurus pucat, matanya dalam. Tuhan selamatkanlah istri dan anakku, selamatkanlah hati mereka dari iri dan dengki. Kepada mereka yang berkuasa di tengah kelaparan, oh selamatkanlah mereka dari dan dengki. Gembel bisa terlalu ini. Tidak iri dengan pejabat. Pejabatnya aja yang gak tahu diri. Pak, di tepi jalan si miskin menjadi hidup meminta dan menerima. Yang kaya tertawa berpesta orang, hidup the love.